ini kalau mesin dekat sini tuh hasilnya harus rata. Di mesin dekat sini itu susah. Hasilnya itu harus rata. Kalau di sini kan rumputan usianya 10 hari sudah dipotong. Jadi sebulan itu 3 kali motong rumput di sini. Hasilnya harus bagus. Haswana 542 RPS. Potong rumput seperti ini ya. Kalau potong rumput seperti ini itu satu tangki itu hampir-hampir 3 jam minyaknya tak habis. Sebelah rumputnya pendek kan. Ini tengok ya, hasilnya rata nanti. Kalau saya tuh kurang minat potong rumput seperti ini. Hasilnya tuh harus rata, bagus. Kalau tak nanti, komplain terus. KS2. Nasi sekali ya. Bungkus nasi sekali. Oh ya. Tempatnya banyak kereta, tak bisa laju. Ya rumput usia 10 hari ya pendek. Ini sebulan 3 kali itu. Yang satunya kawan saya itu sana itu. Ujung sana itu. Yang hijau-hijau itu. Ini potongannya nih, kalau kawan saya yang ini motongnya tuh bagus, potongannya rata. Motongnya bagus, tapi mesinnya memang kena mesin yang itulah. Kalau yang ini Mitsubishi tak mau yang ini. Ini dikasih mesin Mitsubishi, emang tak itu dia. Ini dah, orang ini dah 11 tahun. Oh, 11 tahun di sini. Pasir gudang dah 11 tahun orang ini. Ini orang Jawa Barat.
hasilnya rata kan. Sebab motong dekat sini tuh tak boleh cincai. Cincai tak boleh sini. Ini harus betul-betul itu. Nanti kita lagi nanti itu pengawasnya itu datang. Pengawasnya. Udah pukul 12 udah lagi makan lah habis nih. Tadi malah udah makan dulu. Mesin tuh kalau laju, bunyi talinya itu yang kuat. Trak, trak. Nah, itu. Rat. Rasa potong angin. Wah, rat suara talinya itu. Wah. Puasnya pakai tali 2.2 itu kayak gini. Kalau rumput pendek seperti ini mesinnya laju, memang puas hati ya. Tapi kalau kena tempat macam ini ya pening, tak boleh laju, kena orang.
Oke guys, tengok ya hasilnya. Sangat pendek, sangat rata. Rata guys, sampai sana. Di sini, di sana. Dia sekarang pindah sana, lagi bungkus makan.